Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadar abduhu wa rasulullah nabiya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pada hari ini bertemu lagi dengan kami dalam materi selanjutnya, mati itu pasti. Kita makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah makhluk yang sempurna. Bumi ini adalah tempat kita sementara. Kita pergi ke sini ibarat orang pergi merantau. Kampung yang abadi adalah kampung akhirat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan kepada kita semua, karena kita akan merasakan kematian, bahwa mati itu pasti akan datang kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, kalau ajal sudah datang, langsung berangkat dalam posisi apapun jua. Kalau memang demikian, sidang pemirsa yang berbahagia, karena mati itu pasti, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan sebelum mati itu datang. Yang pertama, tingkatkanlah ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Satu-satunya yang akan membantu kita besok di alam barzah adalah ibadah yang hari ini yang kita lakukan semasa kita hidup. Yang kedua, tegakkanlah amal ma'ruf nahi mungkar. Seandainya saudara kita berbuat salah, seandainya saudara kita khilaf, marilah sama-sama kita tegur, marilah sama-sama kita berikan nasihat supaya dia kembali kepada jalan Allah. Kalau kita biarkan saja, kita kena dengan ayat ini, para pemirsa yang budiman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, tegas-tegas Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu azim. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka kewajiban kitalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada masyarakat, kepada orang lain dalam rangka menghadapi mati itu pasti. Dan yang ketiga, hiduplah silaturahim. Pada hari ini, kita hidup di dalam suatu masyarakat, bermacam-macam daerah, bermacam-macam suku, berkumpul dalam suatu masyarakat. Pasti ada bedanya. Janganlah perbedaan antara suku, antara masyarakat, antara asal kita menjadikan perbedaan. Tapi ingatlah, berbeda boleh, tapi jangan dibeda-bedakan. Kenapa demikian? Kita sama-sama ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dari tanah yang paling jijik. Maka janganlah kita bersifat angkuh, bersifat sombong, iri, dengki kepada sesama. Kalau itu yang kita lakukan pada hari ini, yang akan merasakan kita juga sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Dan itu pun efeknya kepada kita sewaktu ajal kita datang, sewaktu sakratul maut menghampiri kita. Kalau kita ada bermusuh-musuhan, dosa kita kepada masyarakat, kita menzalimi orang lain, susah kita melafazkan kalimat-kalimat Allah. Tapi kalau itu semua kita jaga, insya Allah kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Sidang pemirsa yang berbahagia, bagaimana lagi dalam memupuk ukhuwah Islamiyah? Apabila dihadapkan kepada kita suatu musibah, yang musibah itu adalah tetangga kita, saudara kita, sekalipun mereka selama ini tidak baik kepada kita, tapi kita langkahkan kaki kita untuk membantu mereka. Bukan kita mengelak, bukan kita tidak datang, tapi lihatkanlah bahwa
kita berbuat baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, mereka kembali kepada jalan Allah. Jangan kita musuhi mereka, jangan kita kucilkan mereka, karena mengucilkan orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Makanya pemirsa yang budiman, dengan mati itu pasti, marilah kita tingkatkan ibadah, kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan hidup aman dan damai. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.